Guys, hari ini gue sama Billy ini udah janjian nih. Dia ngajakin gue ke Bekasi, jauh banget ke Bekasi guys. Perjalanan macet lagi guys. Terus dia guys. Oh, ini Billy Saputra guys. Halo guys. Guys lagi. Halo Bill, lu dimana lu? Udah lu cepetan, katanya mau ke Bekasi. Hah? Nah, kereta? Gua mah gak takut ya kereta. Meskipun gua artis, oke, gua berani. Udah, sampai ketemu ya. Oke, lu gerbong berapa? Oke, sip. Billy naik kereta dari rumahnya ke Bekasi. Gua juga sekarang mau naik kereta, guys. Gua gak takut. Kita cari si Billy, kita janjian dalam kereta. Oke, gua gak takut, guys. Meskipun banyak orang yang nanti minta foto sama gue karena gue artis top, gue mendingan nyaman. Oke guys, gue udah pakai kumis, gue nyamar jadi Pak RT guys. Hey guys, lihat gue udah nyamar jadi Pak RT guys. Gue sekarang mau janjian sama Billy langsung di Bekasi aja lama. Dalam kereta aja lah, gue janjian sama Billy-nya di dalam kereta. Hey guys, lihat gue udah begini guys. Apakah orang mengenali gue? Kita beli tiket dulu guys. Pak, izin Pak, beli tiket di mana Pak? Tiket. Iya, di sana ya. Makasih Pak. Selamat bekerja ya, Pak. Bagus, guys. Kayaknya nggak ketahuan, guys. Pas gue tadi gini, selamat pagi, Pak. Dia sangka gue pejabat teras setempat. Dia gini, iya, Pak. Halus. Kita mau ke lokasi, Bu. Lokasi 13. Jaminannya ya. Ya, buat apa jaminannya, Bu? Jaminannya. Oh, iya ya, udah deh, Bu. Makasih, Bu. Saya dengan Pak RT. Ngapain foto-foto saya? Ngapain foto-foto saya, Bu? Pak, Pak Satpam, ini kenapa foto-foto saya nih, Pak Satpam? Ganti aja, ada gue gigit loh. Bu, saya ngapain foto-foto saya, Bu? Pak, saya mau naik kereta, mana ya, Pak ya? Saya Pak RT Bekasi nih. Saya Pak RT Bekasi, saya mau naik kereta. Bekasi di mana Pak? Nah itu dia. Kepala stasiunnya, itu kepala stasiunnya. Ah, ini kepala stasiunnya Pak. Mohon izin Pak, saya Pak RT Bekasi. Ini Pak kepala stasiun. Oh. Diajakin mampir guys. Saya naik keretanya mana sih naiknya? Oh di bawah, naik keretanya di bawah. Mau kemana? Mau ke Bekasi, Pak. Jenggotnya mau lepas. Masa? Mau lepas katanya jenggotnya. Kok pada foto-foto? Saya ini kan ketua Pak RT. Biarin Pak RT. Saya ini Pak RT Bekasi. Mau naik kereta ke Bekasi. Saya mau naik kereta dulu ya. Aduh. Saya Pak RT Bekasi. Iya, bukan orang Bandung bukan? Bukan, saya bukan orang Bandung. Oh ini tulisannya kalender. Keranci. Oke guys.
tadi belum jadi loh. Saya bukan Raffi, Bu. Udah bukan Raffi, Bapak. Jangan bohong. Saya Pak RT Bekasi. Iya, iya, iya. Nama saya Ahmad. Surahmat. Nama saya Surahmat. Mau jalan kemana? Mau ke Tanah Abang. Kenapa? Saya mau ke Bekasi. Mungkin biasa aja. Nah, saya ini ketua RT Bekasi. Tiap hari loh saya udah tahu di YouTube. Ibu lihat saya. Saya siapa namanya? Tapi Ahmad. Bukan, Ibu salah. Saya Surahmat. Surahmat Pak RT Bekasi. Tuh, jangan Bu, sakit ini asli. Ibu suka sembarangan. Ini keretanya sudah datang. Loh, kok keretanya? Bu, ayo kita kejar keretanya, Bu. Ini bukan. Nih, mau kemana? Mau kemana? Kemana? Mau kemana? Jangan tersesat jalannya ya. Bagus. Kok mirip ya? Hei. Kok mirip? Ini enggak sekolah nih pasti ya. Yang benar sekolah enggak. Saya ini Pak RT Bekasi nih. Ini kalau enggak sekolah tak laporin orang tuanya. Sekolah benar. Lah ini baru jam 2. Pulangnya jam berapa? Jam 1 kurang 10. Sekolah kemana? Di mana ini sekolahnya? Di Nasisa Utama. Bagus. Jangan bolos-bolos ya. Kamu kalau mau sukses kayak si Raffi Ahmad tuh sukses ya. Saya Pak Surahmat, saya Pak RT. Hah? Anak siapa? Anak bapak. Nah, saya masih bujangan, toh. Sopo, saya masih bujangan, Bu. Saya nggak mikirin ini. Kalau Ibu mau nikah sama saya mau. Mau banget. Ibu mau. Saya nunggu kereta ini lama banget ya. Ibu, naik keretanya sama saya bareng. Bukan miskin. Lah. Ini baju 30 ribuan. Kurus itu bukan miskin, Bu. Kurus itu langsing, diet. Saya seneng banyak fans saya. Doain saya mau jadi gubernur. Banyak yang bilang saya mirip Raffi Ahmad ya. Saya ini... Jelekan Raffi Ahmad. Saya lebih ganteng kan. Kamu belajar yang benar ya. Siap. Jangan bolos-bolos. Misi ya. Duduk sini. Nggak usah foto-foto, kamu tahu aku Pak RT. Mau foto sama Pak RT. Tuh, ini paham dia. Kok Bapak tahu saya RT Kranji? Belum pernah ngurus nanti. Belum pernah? Nanti saya bantuin. Loh, ini kamu anak sekolah mana? Ini sekolah atau bolos nih? Sekolah ya? Sekolah. Bagus. Jangan ke sekolah. Saya tadi lagi janjian sama artis apa namanya Billy. Kamu tahu Billy? Tahu. Billy siapa namanya? Billy Saputra. Ada nggak di sini? Saya mau tangkap dia. Gak ada di sini? Gak ada. Waduh, kalau gitu saya cari di gerbong yang lain ya. Tahu Billy Saputra yang mana? Tahu. Yang mana? Kamu tahu? Tahu. Yang mana? Dok, ayo dok. Ada nggak di sini? Gak ada. Yang mana? Billy. Yang gendut. Sama kamu. Coba aku cari dulu ya. Di mana ini si Billy? Mas, lihat Billy Saputra. Lihat artis yang namanya Billy Saputra. Saya surat, saya Pak RT. Banyak yang bilang saya mirip Raffi Ahmad, saya lagi nyari si Billy. Ada lihat si Billy nggak? Udah lihat? Nggak, nggak lihat, Pak. Makasih, Pak, ya. Iya, udah mau nyampe ini. Udah lah, kita turun aja lah. Aku nggak tahu ini si Billy di mana. Nah, kereta ternyata bagus, cepat nyampe.
kurang rapi. Saya Surahman. Saya ketua RT di Bekasi. Apa namanya? Surtini. Giginya mana? Kalau dipakai, lagi diganti. Ganti. Banyak yang bilang aku mirip Raffi Ahmad. Minum dulu. Udah, Bu. Makasih, Bu. Bu baik banget kasih minum. Bu, lihat Billy Saputra nggak, Bu? Mana dia? Lagi shooting happy-happy. Happy-happy? Dia nggak happy hidupnya. Benar. Aku dipoto-poto kayak artis. Bukan, aku ketua RT, Pak. Ketua RT di Bekasi. Yo. Mau mana, Mas? Aku mau cari temanku. Mas, lihat Billy Saputra nggak? Billy. Nggak tahu ya? Tahu. Mana itu orang? Duh. Ya itu dia, aku lagi cari. Di mana itu si Billy? Ini pintu keluarnya di mana sih? Kanan ya, Bu? Kanan. Nih. 21 tahun naik kereta. Ibu 21 tahun naik kereta. Ibu 21 tahun naik kereta. Aku baru sekali ini naik kereta, Bu. Namaku Surahmat. Tapi orang ada aja yang melihat aku kayak Raffi Ahmad. Di mana? Ini katuku katanya harus ditempelkan lagi. Kayak di Jepang loh, kereta kita bagus. Tebangga. Oke guys, aku naik kereta. Oh, ini duitnya balik. Gimana sih? Oh ini, masukkan kartu duitku kembali. Wede, alhamdulillah, duitku kembali. Naik kereta Rp3.000 guys, mantap. Ya kita cari si Billy. Berarti tadi aku kan 15.000. Naik kereta itu 3.000 doang, 10.000-nya jaminan kartu. Kalau dikembalikan, bener-bener cuma 13. Duitku sekarang udah 12.000, cuma kepake 3.000. Wow, murah guys. Pengalamanku naik kereta. Ada orang yang kenalin aku, ada yang enggak loh guys. Ada yang lihat-lihat ini sopo iki gitu. Tapi aku nggak mau ngaku guys. Bu. Lihat Raffi Ahmad gak, Bu? Saya dari tadi nungguin nih 3 hari 3 malam di sini nih, udah ngejogrok gak datang Raffi Ahmad benar. Tapi jangan-jangan di godain perempuan di kereta. Katanya dia mau nyusul gue di keluar pintu rel kereta tuh di apa namanya ini stasiun. Gak nyampe-nyampe. Iya. Lihat Raffi Ahmad, Bu. Ini bener kan stasiun Bekasi? Bener. Stasiun kereta? Iya. Ah, untung gak nyasar. Ah, lu kemana sih? Ah, ini mau sendirian di sini. Udah aus, kelaperan. Ini kartuku katanya harus ditempelkan lagi. Kayak di Jepang loh, kereta kita bagus. Tebangga. Oke guys, aku naik kereta. Oh, ini duitnya balik. Gimana sih? Oh ini, masukkan kartu duitku kembali. Wede, alhamdulillah, duitku kembali. Naik kereta Rp3.000 guys. Ini kartuku katanya harus ditempelkan lagi. Kayak di Jepang loh, kereta kita bagus. Tebangga. Oke guys, aku naik kereta. Oh, ini duitnya balik. Gimana sih? Oh ini, masukkan kartu duitku kembali.
Widih, alhamdulillah. Duitmu kembali. Naik kereta Rp3.000, guys. Mantap. Ya kita cari si Billy. Berarti tadi aku kan 15.000. Naik kereta itu 3.000 doang, 10.000-nya jaminan kartu. Kalau dikembalikan benar-benar cuma ini kartuku katanya harus ditempelkan lagi. Kayak di Jepang loh, kereta kita bagus. Terbangga. Oke guys, aku naik kereta. Oh, ini duitnya balik. Gimana sih? Oh ini, masukkan kartu duitku kembali. Widih, alhamdulillah, duitku kembali. Naik kereta Rp3.000, guys. Mantap. Ya kita cari si Billy. Berarti tadi aku kan 15.000. Naik kereta itu 3.000 doang, 10.000-nya jaminan kartu. Kalau dikembalikan benar-benar cuma 13. Duitku sekarang udah 12.000, cuma kepake 3.000. Wow. Murah, guys. Pengalamanku naik kereta. Ada orang yang kenalin aku, ada yang enggak loh, guys. Ada yang lihat-lihat ini. Waduh, saya enggak tahu itu. Banyak yang bilang dari tadi muka saya mirip Raffi Ahmad. Padahal nama saya Suramat. Saya ketua RT di daerah Bekasi. Tadi Bu Aja bilang katanya ini pilih